rata aja guys, nggak kayak gini sampai hancur kayak gini. Terlihat guys. Di mana? Iya, lihat nih. Terus puing-puing pohon. Hey guys, sekarang aku lagi jalan sore di daerah apartemen aku. Jadi trek lari ini nyambung antar apartemen gitu guys. Dia bentuk treknya ini bulat gitu. Ini jalanan asalnya bagus guys, sekarang jadi rusak kayak gini pasca banjir yang kemarin itu. Rusak banget jalannya, lihat. Lihat guys, gak kerekam. Ada yang lagi main jet ski. Jadi belakang-belakang apartemen tuh tembusnya ke jalan yang ini. Ini adalah situasi pasca kejadian banjir kemarin. Nanti ya di sana ya, kalau pas ketemu Tante Mia, oke? Kayak gini, masih banyak debu-debu daun, dan tadi jalanan di sana itu sampai rusak jalanan di bawah ininya, yang apa ini, batu di bawah ini, lantai di bawah ini sampai rusak guys. Terus lihat nih, batu-batu juga masih berserakan. Lihat nih, ada cat. Lihat ini jalanannya jadi tertutup pasir kayak gini, bekas banjir yang kemarin. Kayak gini guys jalanannya. Tapi ini sekarang hari ketiga setelah kejadian banjir yang kemarin. Kayak gini. Nanti ya kak, nanti ya. Nanti ya di sana ya, oke? Jadi temen aku yang apartemennya masih daerah sini, dia bilang mau kasih cireng ke aku. Jadi sekarang aku lari sore sambil ambil cireng ke apartemen dia. Let's go. Nah guys, ini yang di pinggir-pinggir ini juga apartemen. Cuman dia lebih besar gitu, dua lantai, terus dia punya pintu sendiri di belakangnya kayak gini. Tapi ada kak di sana. Ini rumah-rumah yang di sini itu di dalamnya ada kolam renang kecil pribadinya gitu guys. Jadi setiap rumah ada satu kolam renangnya. Sekarang sebenarnya di sini udah jam 5:30 sore, tapi masih seterik ini karena udah masuk bulan summer, terik banget. Kita mau naik lift untuk nyebrang ke jembatan. Terima kasih.
Sekarang kita ada di atas jembatan. Yang mana? Oh iya. Sini sore-sore orang pada olahraga guys, lari, anak-anak naik skuter, naik sepeda. Kayak gini. Oh iya. Nih, villa yang aku maksud yang punya kolam renang masing-masing satu. Kita lihat dari atas ini kelihatan guys. Nih. Kayak gini. Guys, kita lihat. Kita ke bawahin dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini kolam renangnya. Jadi masing-masing unit punya satu kolam renang. Oke, lanjut kita jalan lagi. Hai guys, kita sekarang lagi di pantai. Mana gue lagi mau dukung bantu. Lihat nih, ini apartemennya dia, ada akses buat ke pantai guys. Jadi enak, kita bisa ke pantai. Pantai guys, biar kayak orang bule. Lagi apa kak? Enak ya dapat akses pantai. Sekarang udah jam 7 malam. Tapi masih terang. Masih terang banget. Jam 7. Karena udah mau masuk summer kita ini. Betul. Kita bakal lewatin lagi jalan yang rusak pas badai kemarin. Berat itu. Iya, padahal ini tuh bawahnya kayak kokoh banget gitu, guys, tapi saking besarnya angin yang kemarin tuh kayaknya gara-gara airnya yang... jadi ini kayak gini suasana sore jalan-jalan di Abu Dhabi nih, jalanan rusaknya guys. Oh belum ya, ini cuman kayak pasir, berpasir gitu, lumpur. Sampai lumpur-lumpur gini kayaknya karena air laut yang enggak, bukan dari air laut, dari sini, dari si yang bangunan. Oh, dari construction ya. Dekat. Sunset time. Habis lu? Wow. Di sana itu ada Etihad Arena tempat Blackpink waktu itu konser. Let's go. Ini jalanan rusak pasca badai kemarin di Abu Dhabi atau Dubai, sampai kayak gini. Asalnya ini tuh rata aja guys, nggak kayak gini, sampai hancur kayak gini. Terus ini nggak tahu besi-besi dari mana terbang kayaknya ke sini, hancur sampai bener-bener keangkat kayak gini. Ada yang naik water taxi guys. Dia kayaknya ini boot pribadi, bukan water taxi. Separah ini.
bekas badai banjir kemarin. Terus guys, di sana, hai kakak, di sana ada kursi yang jatuh dari apartemen unit yang atas, kayaknya terbang sampai ke sini. Kita lihat. Iya, ini rusak. Terus taman bermain ini di mana? Iya, lihat nih, di tangga juga ada kursi yang jatuh. Terus puing-puing pohon, puing-puing pohon masih berserakan di sini ya. Turun kakaknya, ayo kita turun, let's go. Tempat bermain ini pun asalnya bersih ya, nggak berserakan kayak gini, nggak berserakan daun-daun kayak gini. Lihat sekarang ada besi-besi berserakan di sini, daun-daun kayaknya belum sempet diberesin sama manajemen gedungnya. Kayak gitu guys, emang separah itu badai yang kemarin. Let's go kak, kita pulang. Let's go kakak, ayo. Yuk, udah angin. Yuk, bye bye. Yuk kak. Gitu deh guys, situasi di sekitar Al Raha Al Bandar, deket tempat aku tinggal. Jadi segitu aja video aku kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Selanjutnya bikin konten apa lagi? Komen di bawah ya. Bye bye.